Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di belakang saya ini adalah makam Sultan Muhammad Aminuddin. Jadi beliau adalah sultan terakhir di Kesultanan Sembalyung. Jadi untuk masa jabatan beliau itu dari beberapa silsilah yang kita temukan, itu ada masa peralihan sebelum penobatan itu 1902, 1902. Nah, itu ada kekosongan hingga 18 tahun. Jadi kemungkinan besar beliau itu dinobatkan sebagai sultan. Sultan terakhir itu 1920. Nah, karena sultan sebelumnya yaitu Sultan Bayyonuddin memiliki seorang anak yaitu Aji Bagian, itu beliau sedikit menolak untuk dinobatkan sebagai sultan dengan alasan pendidikan, hingga dinobatkanlah Sultan Muhammad Aminuddin sebagai sultan dari jalur Sultan Adil Jalaluddin. Jadi masa kecil beliau itu dipanggil Siranik atau Daturanik. Cuma setelah dinobatkan, beliau bernama Sultan Muhammad Aminuddin. Kemudian setelah beliau wafat di tahun Allahu a'lam bishawab 1959-1960, beliau disebut dengan gelar anumertanya marhum Bukit Berbunga. Allahu a'lam bishawab. Jadi hubungan beliau dengan sultan, juga sultan terakhir Gunung Tabur, itu cukup dekat. Karena dari beberapa foto yang kita lihat, beliau banyak terlibat dalam acara-acara, termasuk dengan pihak Belanda, yaitu hubungan perdagangan di St. Colin Maskapai Perapatan, atau dengan pihak Kesultanan Bulungan. Cukup dekat hubungan beliau. Jadi disinilah makam beliau. Anak daripada Sultan Muhammad Aminuddin. Beliau dulu sempat menjabat sebagai pemangku adat Kesultanan Sembalyung. Allahu a'lam, tahun 2014-an.